Assalamualaikum, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum orang kata nak mulakan aktiviti pagi-pagi, sarapan wajib ambil kan. So untuk sarapan pagi ni, saya ambil spirulina 30 biji. Okay, lepas tu biasalah air putih. Okay, saya rasa dekat hujung-hujung, duduk diam. Hujung-hujung hari ni, kan, banyak kerja dah mula ke outstation, keluar. Dan banyak juga cabaran dan rintangan di hujung-hujung ni. Tapi okey, saya dapat mengawal juga sikit-sikit kan. So untuk hari ni, tengah hari kita akan lunch kat Mama. Lepas tu kami akan nak pergi ke Temerloh pula. So korang mesti nak tahu kan apa yang Puteri buat sepanjang hari kan. Dekat-dekat hari hujung, berapa progress yang Puteri buat. Okey, jadi sebelum pada yang baru tengok video ni, pastikan korang subscribe and kan, pastikan korang support Puteri dengan hashtag support Puteri. Hari ni hari berapa? Hari ni dah masuk, tinggal lagi 2 hari kan? 29 hari ni. Hari ni hari ke 28 ke 29? 29 mak, I know birth. So memang kalau orang yang kat luar tengok Puteri, banyaklah inci loss kan, baju dah longgar dulu, lengan tak muat kan. So banyaklah, banyak ada perubahan. So dari segi berat nanti besok saya akan update. Okay, pada hari penghujung lah, update dari hari ke hari. Okay, doakan saya. Jom kita nak gerak ke rumah Marah. Okay, so dah sampai dekat kawasan rumah ni, dah siap tadi. Kita line kejap lagi lah, tapi kita ada kejap aktiviti dekat rumah partner saya. Jom kita pergi sana, ronda-ronda naik motor. Jom. Happy birthday to you. Happy birthday to daddy. Happy birthday to you. Pasal tu dia tuntut tidur awal. See you ma. Yang kamu Allah selamatkan. Macam biasa, bila malam dia sekarang ni sibuk dengan Zoom meetingnya kan. Okay, jadi baru dia selesai, lebih kurang 2 jam juga kita ada buat meeting tadi semua. Tudung dah hilang, pasal sarung balik tak jumpa, pakailah anak punya pun jadi. So cerita punya cerita hari ni dah complete lah untuk one day, yang berbakikan lagi 1 hari saja lagi. So Alhamdulillah, saya harap saya ada orang kata result yang bagus. Sekurang-kurangnya yang akan menaikkan motivasi diri saya. Jadi pada yang tolong subscribe, yang sokong saya, saya nak ucapkan terima kasih. Okay, you all jangan lupa follow Puteri. Ada 1 hari lagi, so saya akan update selepas 1 hari yang terakhir nanti. Okay, bye, jumpa esok malam. Esok pagi.